tersangka pada tanggal 30 Agustus. 30 Agustus 2021. Oleh teman-teman di bidang tindak pidana khusus atas dugaan penyimpangan jabatan yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa, yaitu kepala desa terhadap masyarakat yang menerima pembayaran atas penggunaan lahan oleh perusahaan nikel PT Koninis Fajar Mineral. Jadi di situ dia dengan jabatannya meminta fee ya kepada para penerima pemilik SKPT. Besarannya variatif. Apa namanya? Variatif. Sekarang statusnya gimana? Dia tahanan, ditahan? Belum ditahan. Dikarenakan ada beberapa pertimbangan dari teman-teman di Fitsus, ada dana penuntutan kita yang memang sudah direfocusing, sehingga kemungkinan akan kita limpahkan ditahan pada saat tahap 2 nanti. Sekarang kan masih tahap 1, SPDP, penetapan tersangka, kemudian nanti hasil pemeriksaannya tersangka kemarin seperti apa, ini sedang akan dieksposkan, nanti hasilnya seperti apa, lalu kami lakukan penahanan di tahap 2. Sekitar 72. Yang hasil wawancara saja 121 juta. Dari berapa pemilik lahan? Dari yang kemarin yang kami wawancara 32. Jadi ada yang kisaran 4 juta, ada yang 15 juta tapi hanya memberi 10 juta. Terus ada yang diminta 5.500.000 gitu kan. Jadi totalnya itu 121 juta. Yang tidak ikhlas, kan kita tidak melihat ikhlas atau tidak ikhlas. Itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Kita masih melihat dia bertindak sendiri sampai saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya tindak pidana korupsi tidak mungkin sendiri. Tapi kan kita lihat kadar kesalahan dari yang bersangkutan nanti, kalau misalnya ternyata tidak terlalu ini kompeten terhadap perbuatannya, ya kita lihatlah, kita hati nurani kita ke depan. Kalau pasal yang digunakan? Pasal yang digunakan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, subsidiar pasal 11 dari tahun 31 tahun 99, Nomor 31 tahun 99. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.